you want a thicker punya makeup yang foundation liquid tu kan? Tapi tak payahlah, itu susah nak solat dan sebagainya. So pakai bedak macam ni, eyeliner, okay, untuk nampak sedap. Dan lipstick pun ataupun lip gloss ke apa yang colournya neutral, pink ke, very light, not the maroon, tunggu macam tu. Itu untuk suami je, bagi yang kahwin, yang belum kahwin, tunggu pakai depan suami. Saya pun tak. Okay, next. Okay, alright. So itu ada antara basic. So why saya terangkan benda ni? Mungkin kita pandang remeh dalam benda-benda macam ni. Kita selesa dengan diri kita. Semua orang selesa dengan diri sendiri dan berkeyakinan diri di tempat yang kita rasa selesa. So semalam saya baca buku Confidence with NLP. Nanti saya share dengan Hafiz. Hafiz dah baca dah buku tu? Belum kan? Buku tu bagus sangat. Dia cakap macam ni, confidence, keyakinan diri, sering dikonfuskan dengan familiarity. Kita tak confident, macam saya tahu sebenarnya saya, kalau saya tak kenal orang, saya tak ada keyakinan diri nak cakap dengan dia. Sebab apa? Sebab saya tak biasa dengan dia, saya tak familiar. Tapi cara sekarang kita nak keluar, kita nak latih diri supaya kita ada keyakinan diri yang tinggi, di mana-mana situasi pun kita yakin. Okay, dan kita nak tunjuk pada orang yang kita yakin. Sebab macam mana kita layan diri kita, begitu jugalah orang melayan kita. So kalau kita layan diri kita dengan penuh hormat, penuh menjaga diri kita, memberi image yang baik, macam tu juga orang akan beri kepada kita. Okay, so kalau kita ambil remeh pasal diri kita sendiri, orang akan ambil remeh dengan kita. Alright, okay, ada lagi video saya nak share.